2 menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3 menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. 4 menetapkan atau lebih denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Itu kami itu sama Reza itu baru tahu itu ya selama persidangan ini. Ya itulah, kasihan lah kesehatan ini menurun, ngedrop, ibunya sakit. Nah dia ya shock, sakit ya, sakit sempat 2 minggu kok. Itu udah persidangannya sakit, dia kaget, dia kan kepala keluarga selama ini. Kali ini ya, sudah musibah ya anak.